Hai sahabatku semua, hari ini kita mau masak tumis kacang panjang, tempe, dan teri sederhana lah rumahan. Bumbunya simpel dan sederhana. Ini kacang panjang yang sudah dipetik dan dicuci, teri lunjarnya, dan sedikit tempe. Bumbunya simpel dan sederhana. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai hijau. Nanti kita tambahkan garam dan gula merah waktu penumisan. Lanjut kita masak tumis kacang panjang, teri, dan tempe sederhana larumahan. Lanjut kita masak. Kita tumis bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Kita tumis sampai harum. Lanjut nanti kita masukkan cabai setelah bawang merah dan bawang putihnya harum. Bawang merah dan bawang putih harum, kita masukkan cabenya. Tambahkan garam. Tambahkan terinya atau teri lunjarnya, kita masukkan. Tumis sampai harum dan matang. Setelah cabai dan terinya harum, kita masukkan tempenya terlebih dahulu. Oseng-oseng sampai tempenya setengah matang, lalu kita tambahkan kacang nanti. Setelah tempenya setengah matang, kita masukkan gula merah. Lanjut kita masukkan kacangnya. Kita tumis sampai kacangnya matang. Yang matang kita tutup lebih dahulu. Kita tambahkan sedikit air. Tumis kacang panjang, tempe, dan teri lunjar sederhana larumahan. Tumis kacang panjang, teri, dan tempe sederhana larumahan sudah jadi, siap untuk dihidangkan. Goreng tempe daun, tempe yang dibungkus daun pisang, lebih nikmat rasanya daripada yang dibungkus plastik.
tempe goreng sederhana ala rumahan yang sudah jadi, siap dipadukan dengan menu masakan yang lain. Tumis kacang panjang, tempe dan teri sederhana ala rumahan sudah siap untuk dinikmati dan dihidangkan. Menu sederhana rumahan, menu sehari-hari yang sering dibuat atau dimasak sebagai menu harian. Dipadukan dengan menu yang lain, ada tempe goreng sederhana ala rumahan. Menu rumahan, menu sehari-hari yang sering dibuat atau dimasak. Jangan lupa bantu like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga tanda loncengnya supaya dapat notifikasi selanjutnya dari saya. Sekian dan terima kasih. Menu sederhana rumahan, tumis kacang panjang tempe teri, dan tempe goreng sederhana rumahan. Selamat mencoba membuat menu sederhana.